yang di belakang kuda, halo, 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 yang di belakang kuda, mohon perhatiannya. Selain daripada pelepas ataupun joki kuda, jangan terlalu rapat. Halo. Onel sedih memang. Onel sedih memang. Ulak ku Jerman. Ulak ku sedengar. Seri dengar dah. Okay. Ya! Oh, ya! Sudah! Halo, Kuning! Kuning! Sebagai juara satu yaitu kuda Gayo Pratama pemilik Hadi memakai baju kuning. Dan sebagai juara kedua yaitu kuda Kipas Bayur pemilik Tamrin Gergung dari Aceh Tengah memakai baju ungu. Yang kedua, kita memasuki kelas F2 dua kali keliling. Di antaranya Gayo Gelingan Raya, Sena Kumba, Camar Laut, Lintas Timur, Permata Gayo, Sesuper Raja Wali, 6 ekor kuda. Terus segera dibawa ke depan trebon untuk di race yang kedua dipersiapkan. Ini merupakan dua kali. Selamat datang Pak, selamat untuk menyaksikan Pak Tamrin. Sekali lagi, race kedua telah kami kontak tadi satu persatu. Tolong dibawa segera ke depan tribun. Setelah race pertama ini, masih kita. Oh, ibu-ibu cendek menyeberang. Aduh, oh, kuduk aku dulu ya. Dari gua salah. Kan kita bisa berlaku. Anak tapi jujur bermamaan, bermapaan. Ya Allah, kata dulu. Ya, situ dong hijau, oh, gerak ini lah, ilah, ilah, berikut ini mongkuriang, ya. Ini nih, mayu kan lena, woy, so, kropo kopi nggak menjual kan lena, itu ini. Nah, kita ambil lah, berpada. Ya, silakan terus, hati-hati. Ya, Pak Harman. Dapatnya kuda sudah berada di dalam box. Hati-hati, para joki, waspada, dan waspadalah. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan babak final kuda muda. Satu kali keliling, kuda manakah yang akan menjadi beker pada kelas F muda ini? Mari. Yeah.
langsung saja kita lihat sudah kembali gadis Tamara. Awas gadis Tamara bersama Kabupaten Aceh Tengah sebagai pembina Bupati Aceh Tengah Bapak Dr. Handas Sabea Abu Bakar. Thank you.